aktivitas tubuh. Jadi sambil berjemur, menggunakan ATM beras ini merupakan salah satu upaya dari Polresta Cirebon untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya para pekerja informal yang memang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Cirebon. Mereka-mereka seperti pengemudi ojek, kemudian tukang beca, sopir angkot, dan juga pedagang asongan sering mengeluh pendapatan ataupun penghasilannya dalam beberapa hari terakhir sangat-sangat berkurang, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka juga mengalami kesulitan. Nah, kita merespon itu dengan sedikit memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka dan dengan menggunakan konsep ATM beras ini.